bacakan kembali sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-A'la yang pertama ya, yang disampaikan yang pertama, sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Dan aku akan bacakan Al-Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali dikehendaki Allah. Yang kedua, surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Jangan cepat-cepat engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran. Dengarkan dahulu Jibril membacakannya, kemudian baca kembali, ikutin bacaannya. Nah, bundanya diminta nanti ikutin bacaan dengan suara yang lantang, ya. Di buminya Allah berarti itu sedang tidak menjaga keseimbangan alam, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari segala macam cobaan. Amin. Daerah-daerah lain kita doakan semua saudara kita Allah berikan perlindungannya. Oke. Okay.